Seorang bekas imam dihadapkan ke Mahkamah Rendah Syariah Muazzam Shah Pahang atas dua pertuduhan menyimpan buku-buku mengenai ajaran Syiah pada September tahun lepas. Abdullah Isa, penyelia ladang di Keratong, mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan itu. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa menyimpan buku-buku yang mengandungi ajaran Syiah yang bertentangan dengan fatwa dikeluarkan melalui Warta Kerajaan Negeri Pahang di sebuah rumah di Muazzam Shah pada 2 petang 27 September lepas. Bagi pertuduhan kedua pula, dia didakwa menyimpan buku-buku mengandungi ajaran Syiah yang bertentangan dengan 4 mazhab di tempat dan waktu yang sama. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 165 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM2,000 dan penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Abdullah dalam rayuannya meminta Hakim Syari'i Abu Qasim Pilus mengurangkan wang jaminannya kerana perlu menyara persekolahan 3 anaknya. Tertuduh kemudiannya dibebaskan dengan ikat jamin RM500 dan seorang penjamin sementara menunggu kes disebut semula 2 April depan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Syari'i Syamsul Kamal Kamarudin. Seorang pria yang diyakini sebagai penganut dan penyebar ajaran Syiah telah ditahan oleh Jabatan Agama Islam Pahang, JAIP, Malaysia, di perkebunan Resda Pekoti Timur, Rompin, Jumat kemarin, 27 September 2013. Pimpinan JAIP, Ahmad Rafli Abdul Malek mengatakan, pria berusia 64 tahun itu diyakini mempraktekan ajaran Syiah sejak 6 tahun lalu. Saat melakukan penangkapan, petugas juga menyita berbagai barang yang digunakan oleh para pengikut Syiah, lapor kantor berita bernama 28 September 2013. Abdul Malek menjelaskan, operasi penangkapan dilakukan pada pukul 2 petang waktu setempat. Barang-barang yang disita antara lain 3 buah batu turba, yaitu batu yang dijadikan tempat sujud penganut Syiah, 1 paket tanah yang dipercaya berasal dari kota Karbala di Irak, dan sehelai kain kafan yang dipercaya berasal dari Iran. Orang itu juga diyakini mengikuti aktivitas sebuah perkumpulan yang ada kaitannya dengan Syiah dan sering mengunjungi markas-markas ajaran Syiah termasuk yang ada di Gombak, Selangor dan Segamat, Johor. Abdul Malek menegaskan, JAIP akan senantiasa memantau pergerakan perkumpulan atau individu yang berusaha menyebarkan Syiah di negeri itu dan menindaknya dengan tegas. Pahang mulai memberlakukan larangan penyebaran ajaran Syiah pada 12 September 2013. Apabila terbukti bersalah, tersangka bisa diganjar dengan hukuman denda maksimum RM3,000 Malaysia atau kurungan 2 tahun.